Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, pada hari ini, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus ya, 2021 akan diselenggarakannya dimulainya sidang skripsi atas nama Saudari Hayatun dengan NIM 15104-15992 dengan judul skripsi Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan dulu kepada Hayatun bahwa hari ini tim penguji yang pertama ada Bapak Adi Mursalin SMM, yang kedua ada Bapak Nayun Untung Utama SMM, dan yang ketiga ada Bapak Maulana Filani Rizal SMM. Sebelum dimulai, Saudara Hayatun, apakah dalam keadaan sehat dan siap? Siap, Bapak. Oke, baik. Saudara Hayatun, memiliki waktu presentasi nanti 15 menit ya. Dari semenjak dimulainya nanti. Oke, Saudara Hayatun, dipersilakan ini di-share dulu PPT skripsinya. Gimana sekarang bisa PPT? Mana? Bentar dulu. Enggak sih. Bagaimana Saudara Hayatun? Bentar dulu Bapak, saya di bawah di samping kolom chat itu ada tulisan share screen. Oke. Okay. Apa Dek? Boleh. Atau kolak ya Dek? Oh ya boleh, akan panas-panas no. Mana lagi? Dibuka dulu PPT-nya, PowerPoint-nya. Oke. Okay. Udah. PowerPoint-nya Saudari Hayatun. Ini masih kelihatan web WhatsApp-nya ya. Ini nih. Itu bukan PPT. Ya mana? Itu skripsi. Oh, iya, ini PPT. Ya. Gimana caranya nang? Pikir-pikir tuh, anak lu. Bentar. Sudah. Nah, kok ini PPT-nya bukan ini? Udah, ini udah kah? Sudah, Bapak. Tidak kelihatan PPT-nya, masih tampilan WhatsApp web. Bentar dulu, Pak. Coba dikeluarkan dulu, bisa dibuka. Atau dibuka itu PPT-nya tuh. Nah, tadi itu. Tadi PPT-nya tuh. Ini webnya diminimaiskan. Baik, Saudara Dayu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sudah ke Bapak. Sudah Bapak. Saudara Hayatun. Ya. Yang terlihat di sini tampilan web dari saudari yaitu launching Zoom-nya, bukan PPT-nya. Coba di-close dulu share screen-nya, terus diulangi lagi. Atau ini ditutup web-nya? Web-nya udah ditutup, Kak. Sudah, Bapak, tadi. Bentar. Di tampilan kami seperti ini.
yang kelihatan bukan PPT-nya tapi Zoom ini web browsernya yang kelihatan. Terima kasih kepada ya, Bapak. Sudah Bapak? Sudah Bapak. Belum. Belum dapat tonton, belum nampak. Share screen, buka PPT dulu baru share screen. Nanti PPT lagi. Mana kok kan sudah datang kemarin kok tidak bisa. Share screen, pilih PPT-nya. Ah iya, Pak. PPT-nya udah dibuka dulu nih sebelumnya nih. Pak, saya lihat dulu sebentar ya. Kenapa lihat lagi? Kan bisa, Pak. Oh, temannya bisa minta bantu sama temannya tuh. Ah, iya, Pak, bentar. Kenapa kok kan latihan? Nah, kan ada latihan kemarin tapi latihan. Hmm. Minta aja tahun depan ya ujiannya nih. Latihan kok nggak bisa bisa, kamu udah siap-siap, kamu siap-siap kan udah berapa latihan? Komplek perumahan yang anda jual ini ada, tidak. Sera. Ya. Udah mulai enggak? Jangan tidur ya. Buka-buka segala ininya. Buka segala pintunya, buka jendelanya. Apa yang hilang? Suaranya baik, sudah kelihatan ini. Oh, baru muncul ininya, apa namanya, PowerPoint-nya. Saudari Hayatun, sebentar ya sebelum dimulai. Oke, baik. Saudara Hayatun, saya persilakan untuk memulai presentasinya 15 menit dari sekarang. Dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya akan presentasi analisis kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Pedagang Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakang, hakikat disiplin adalah ketaatan, kesesungguhan, kekuatan, atau keterampilan sikap dan tindakan aktif serta hormat terhadap segala ketentuan, perjanjian, atau persetujuan antara organisasi dan para pekerjanya. Apakah berdasarkan tawar-menawar tertulis peraturan dan ketentuan hukum atau kebiasaan bentuk perjanjian itu adalah menentukan macam apa disiplin yang akan diterapkan. Jadi disiplin timbul sebagai realisasi dari bermacam bentuk perjanjian yang menuntut kepatuhan ketaatan yang sesungguhnya. Tabel 1.1 jumlah pegawai negeri sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020. Ini itu enggak? Dibaca enggak nih? Baca aja. Iya. Daftar dasar pendidikan pasca sarjana berjumlah 13 orang. Sarjana S1 jumlah 49 orang, diploma 4 berjumlah 13 orang, diploma 3 berjumlah 13 orang, SLTA berjumlah 13 orang, SLTP 0 dan jumlah tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tabel 1.2, data jumlah pegawai di kantong Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sampai 2020. Tahun 2018 PNS sekitar 98 orang, non-PNS 6 orang, jumlah 104 orang. 2019 yang PNS 2019 110 orang, non PNS 6 orang, jumlah 116 orang. 2020 jumlah pegawai 103 orang, non PNS 8 orang, jumlah 111 orang. Tabel 1.3 pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Jenis pelanggaran yang pertama, datang terlambat, banyaknya yang tahun 2018 78 orang, 2019 98 orang, 2020 105 orang. Yang kedua, pulang cepat, pada tahun 2018 65 orang, 2019 55 orang, 2020 75 orang. Yang ketiga, izin. Tahun 2018 101 orang, 2019 97 orang, pelanggaran 2020 124 orang. Yang keempat, jenis pelanggaran yang absen, 2018 85 orang, 120 orang, 2020 105 orang. Jumlah pegawai yang mendapat sanksi disiplin di kantor Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sampai 2020. Teguran lisan 2018 5 orang, 2019 8 orang, 2020 2 orang. Teguran tertulis di sini 0, 2019 ada 1 orang, 2020 0. Yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. 2018 sini 0, 2009 juga 0, 2020 juga 0. Yang kelima, penundaan pangkat setingkat lebih rendah, di sini juga 0, 2009 juga 0, 2020 juga 0.
Yang keenam, penurunan pangkat selama 3 bulan. Di sini juga, tahun 2018 juga, 0, 2019 juga, 0, 2020 juga 0. Yang ketujuh, mutasi dalam rangka penurunan jabatan. 2018, di sini 0 juga, 2019 0, 2020 juga 0. 9, pemutus jabatan di sini juga 2018 0, 2019 0, dan 2020 0. 9, pemberhentian tidak hormat di sini 2018 juga 0, 2019 0, 2020 0. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang telah diuraikan di atas, penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana disiplin kerja pegawai di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Pembatasan masalah, penelitian membuat batasan masalah untuk mencegah meluasnya permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun batasan yang dibuat ialah penelitian dilakukan guna mengetahui faktor disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun pembatasan masalah ini hanya meliputi tentang kedisiplinan kerja pegawai dan kinerja pegawai pada di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, suatu kegiatan pasti ada sasaran-sasaran yang ingin dicapai untuk menghasilkan tujuan akhir yang memuaskan dengan permasalahan yang dihadapi. Begitu pula dengan penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk mengetahui bagaimana disiplin kerja pegawai di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian suatu kegiatan, pasti ada sasaran yang ingin dicapai untuk menghasilkan tujuan yang memuaskan dengan permasalahan yang dihadapi. Begitu pula dengan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana disiplin kerja pegawai di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Manfaat penelitian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, bagi mahasiswa, bagi penelitian. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Dalam penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia menempat posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan secara efektif dan efisien sehingga mendapat hasil daya guna tinggi. Pengertian disiplin kerja. Menegakkan disiplin kerja sangat penting bagi perusahaan. Adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi pegawai, disiplin kerja memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan pekerjaan. Kewajiban dan larangan. Yang pertama, setiap PNS wajib mengucapkan sumpah janji jabatan, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Yang keenam, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Indikator-indikator kedisiplinan. Tujuan dan kemampuan
keadilan, balas keadilan jasa, gaji, kesejahteraan, waskat. Desain penelitian. Dalam penelitian ini menulis menggunakan metode survei menurut Simamora 2004 tahun 1997, penelitian survei merupakan pengumpulan data primer dengan cara melakukan sesi wawancara dengan para informan. Populasi menurut Hartono 2000 tahun 2011, populasi merupakan suatu kelompok atau kumpulan objek yang digeneralisasikan dan hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil di kantor-kantor dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 103 orang. Sampel, jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 103 orang pegawai yang bekerja di kantor dinas perindustrian perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu seluruh populasi yang dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode variabel penelitian, tujuan dan kemampuan balas jasa, keadilan, waskat. Teknik pengumpulan data, wawancara, dokumenter, kuesioner, uji instrumen penelitian, uji validitas, uji reliabilitas. Profil responden. Karakteristik responden berdasarkan usia. Jumlah responden yang dominan adalah di usia 31 sampai 40 tahun atau sekitar 47,57%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jumlah responden yang dominan adalah dari jenis kelamin laki-laki dari usia 68 tahun atau sekitar 66,2%. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah responden yang dominan adalah tingkat pendidikan sarjana 49 atau sekitar 47,57%. Karakteristik responden berdasarkan lamanya bekerja. Jumlah responden yang dominan adalah dari lamanya bekerja 1 sampai 3, 48 orang atau sekitar 40,60%. Uji validitas. Dari hasil uji validitas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid yang dibuktikan oleh hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 25 didapat bahwa nilai korelasi semua pertanyaan di atas nilai signifikasi 5% atau dengan kata lain hitung tabel sehingga semua dinyatakan valid. Uji reliabilitas didapatkan nilai Cronsband alpha sebesar 0,9939, lebih besar dari 0,6%, artinya alat ukur penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik. Di sini rekapitulasinya. Pegawai mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan saya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nilai 420, skor kriterium 515, kategori sangat baik. Yang kedua, pegawai harus memiliki disiplin tinggi supaya dapat meningkatkan kinerja di dalam pekerja. Nilainya 420, skor kriterium 515, kategori sangat baik. Yang ketiga, pegawai harus mampu mengerjakan tugas sesuai kemampuan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Balas jasa. Nilai 415, skor kriterium 515, kategori sini sangat baik.
pegawai yang mampu melaksanakan tugas dengan baik dapat dipromosikan untuk mendapatkan tanggung jawab lebih bersendiri. Nilai 438, skornya 515, kategori sangat baik. Pegawai yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diprioritaskan dalam promosi kenaikan jabatan, nilai 434, skor 515, kategori sangat baik. Pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi mendapatkan pelatihan sebelum dipromosikan sendiri, nilai 408, skor kriterium 515, kategori baik. Pimpinan mau membantu memecahkan permasalahan pekerjaan setiap pegawai apabila dibutuhkan. Nilai 413, skor 515, kategori sangat baik. Yang kedelapan, pemimpin saya memperlakukan setiap bawahan sama. Nilai 409, skor kriterium 515, kategori baik. Pegawai yang melanggar peraturan diberikan sanksi tanpa membeda-beda. Nilai 408, skor kriterium 515, kategori baik. Saya memperoleh contoh yang baik dari pimpinan, serta dapat saya jadikan sebagai panutan. Nilai 428, skor 515, kategori sangat baik. Yang ke-11, pimpinan membimbing pegawai yang berkinerja kurang baik. Nilai 429, skor 515, kategori sangat baik. Yang ke-12, saya merasa senang bila pimpinan aktif mengawasi perilaku, sikap kerja, dan prestasi saya. Nilai 422, skor kriterium 512, kategori ini sangat baik. Berdasarkan penelitian kriteria, maka dapat dijelaskan sebagai berikut variabel disiplin kerja dengan indikator tujuan dan kemampuan yang berbunyi karyawan mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan saya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan memiliki skor kriterium tertinggi dengan nilai 420 yang berada di dalam kategori sangat baik. Yang kedua, berdasarkan penilaian kriteria, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel disiplin kerja dengan indikator tujuan dan kemampuan yang berbunyi karyawan harus memiliki disiplin tinggi supaya meningkatkan kinerjanya di dalam pekerjaan memiliki skor kriterium tertinggi dengan nilai 420 berada di dalam kategori sangat baik. Yang ketiga, berdasarkan penilaian kriteria maka dapat dijelaskan sebagai berikut variabel disiplin kerja dengan indikator tujuan dan kemampuan yang berbunyi karyawan harus memiliki disiplin tinggi supaya meningkatkan kinerjanya di dalam pekerjaan memiliki skor kriterium tertinggi dengan nilai 415 berada di dalam kategori sangat baik. Maaf saudari Hayatun, sudah lewat dari 15 menit. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya, saudari Hayatun, karena presentasinya sudah melewati 15 menit, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, assalamualaikum Pak Adi, Pak Nayun. Pak Nayun.
Assalamualaikum Pak Nayun. Waalaikumsalam. Oke. Pak Nayun, karena sudah lewat dari 15 menit presentasinya, sekarang kita langsung nyambung ke sesi tanya-jawab. Boleh. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang saya persilakan Pak Nayun untuk memulai sesi tanya-jawabnya. Baik, terima kasih Bang Angga atas kesempatan berikan kepada saya. Saudara Hayatun. Iya, Bapak. Coba kamu lihat dulu itu ya, kamu lihat, saya lihat deskripsinya, itu narasi daripada tabel berapa ya, tabel 1-1 atau apa itu narasinya kamu kayaknya enggak ini gitu loh, enggak sesuai. Misalnya di situ, bukan di PPT-nya ya, di saya deskripsinya, misalnya di situ SLTA katanya 49 orang, padahal saya lihat cuma 13 orang. Maka nanti cek lagi narasinya ya. Betul kan ya. Kemudian pelanggaran disiplin ini kan semakin meningkat nih. Ya. Ini gimana ceritanya kok pemberian sanksinya kok kayaknya menurun malahan, itu gimana ceritanya? Saya lihat pelanggaran disiplin ini kan semakin meningkat. Tapi pemberian sanksinya misalnya teguran tertulis atau apa itu kok semakin menurun saya lihat. Halo Hayatun. Iya Bapak. Jelas apa yang saya utarakan jelas ya? Iya jelas Pak. Udah itu dalam pembatasan masalah ini kok kamu ada, kamu kan penelitian kamu ini kan berkenaan dengan analisis disiplin kerja ya. Ya. Iya, apa Pak. Judulnya? Apa judulnya? Judul analisis kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Tapi saya lihat dalam pembatasan masalah itu kamu kaitkan dengan kinerja kayaknya. Nah, coba biasanya pembatasan masalah itu yang muncul dalam pembatasan masalah itu biasanya adalah variabel-variabel yang kita gunakan. Makanya biasanya si pembaca biasa melihat, misalnya gini ya, dalam pembatasan masalah variabel kamu menggunakan variabel apa yang kamu gunakan di dalam penelitian ini? Variabel menurut siapa? Variabel. Menurut siapa? Di sini saya variabelnya menurut Hasibuan, Pak. Nah, biasanya itu dia dalam pembatasan masalah muncul. Misalnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel menurutnya si Hasibuan, ya enggak? Iya, Pak. Ada tujuan dan kemampuan itu kan, ya enggak? Iya, Pak. Nah, biasanya itu muncul lagi dalam operasional variabel penelitian. Ya, ada berapa variabel semuanya? 2 variabel, Bapak. Bisa 2 variabel. Sebentar dulu, Pak. Tujuan kemampuan, waskat, apa lagi itu? Hubungan apa lagi, pokok banyak itu saya lihat tuh. Ada 8 atau ada 9 tuh kan? Ah iya Pak. Jadi biasanya itu dalam pembatasan masalah tuh muncul dia, muncul variabel yang kamu gunakan. Jadi jangan kamu buat di sini faktor disiplin kerja terhadap kinerja. Saya lihat di situ ada terhadap kinerja kamu buat seperti itu. Jadi dalam pembatasan masalah itu kelihatan variabel-variabel yang kamu gunakan. Kemudian di bab berapa itu? Di babnya 3 nggak salah itu dalam operasional variabel penelitian kelihatan lagi dia.
Nah, dalam proses para penelitian kan misalnya tujuan dan kemampuan ada beberapa pertanyaan itu kan gitu ya enggak? Seperti itu ya enggak? Iya, Pak. Kemudian di dalam kuesioner yang akan kamu sebarkan kepada responden kelihatan lagi dia. Nah, jadi biasa orang melihat itu dari pembatasan masalah, kemudian operasional para penelitian, kemudian dari kuesionernya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ini saya lihat dalam tabel 1.3 atau apa ini, itu pelanggaran disiplin yang kamu buat di situ ada terlambat gitu ya? Iya, Pak. Ada pulang cepat. Ya. Iya, Pak. Nah, itu apakah izin dengan absen itu absen itu apa maksud absen itu? Tidak masuk gitu ya? Iya Pak, yang tidak masuk Pak. Nah, itu bisa kategorinya pelanggaran disiplin lah. Izin itu apa ada pelanggar termasuk kategori pelanggaran disiplin nggak? Karena biasanya pelanggaran disiplin itu biasanya data yang masuk itu bisa misalnya tadi bisa aja pulang cepat, datang terlambat, ya lah. Ya, bisa absen, absen karena tidak ada absen, biasanya tanpa keterangan biasanya gitu ya. Ya, Pak. Nah, biasa juga yang masuk di situ adalah misalnya berkenaan dengan sikap salah misalnya. Misalnya ada melawan pimpinan, tidak melakukan apa yang diperintah pimpinan, kemudian berpakaian misalnya yang seenaknya misalnya ya, nah, itu kategori sikap salah gitu ya. Nah, yang misalnya mestinya dia hari ini misalnya pakaiannya seragamnya ini tapi dia tidak menggunakannya. Nah, itu pelanggaran disiplin itu mestinya. Jadi saya kira kalau macam izin ini enggak cocok pula. Izin ini kan sudah jelas. Saya minta izin enggak masuk kantor misalnya. Apakah itu termasuk pelanggaran disiplin? Nah, tapi bisa kamu ganti dengan misalnya tadi sikap salah, misalnya tadi tidak melaksanakan perintah atasan, kemudian misalnya yang mungkin ada yang pakai sandal atau apa, kalau kita lihat di kampus kita kan itu pelanggaran disiplin itu enggak? Iya Pak. Berpakaian tidak semestinya, biasanya itu misalnya menggunakan seragam ini tapi dia tidak menggunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kira itu izin bisa diganti aja izin. Izin itu kan udah jelas bahwa dia minta izin berarti tentunya akan diberikan izin gitu ya. Iya, Pak. Oke ya. Di sini kan tujuan penelitian ini adalah bagaimana disiplin kerja di dinas perindustrian. Nah, itu tujuan penelitiannya. Nah, sekarang bagaimana hasil penelitian kamu, bagaimana disiplin kerja di situ, apakah baik, kurang baik, atau apa hasil penelitian kamu? Setelah kamu menyebarkan kuesioner, ada berapa orang kamu sebarkan kuesionernya? 30 orang Pak. Sebentar dulu. Kok 30 orang? Sebentar dulu, Pak. Gimana nih kamu masa sampel kamu aja kamu enggak tahu?
Populasinya ada berapa? Populasi populasinya berapa? Kalau nggak salah tadi kan populasi kamu 103 kan? Iya Pak, 103 orang. Sampel kamu berapa? Sampel 103 orang juga. Kalau kamu misalnya sampelnya sama dengan populasi itu namanya metode penarikan sampelnya apa namanya itu? Kalau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi itu namanya metode penarikan sampelnya apa? Metode sensus, Pak. Oke. Jadi kan kamu kan sudah menyebarkan kepada 103 orang sampel gitu ya, enggak? Iya, Pak. Setelah kamu katakan dikumpulkan hasil jawabannya itu, kamu rekapitulasi, bagaimana disiplin kerja di dinas penelitian itu? Gimana hasil penelitian kamu? Bagaimana disiplin kerja di situ? Apakah disiplin kerjanya sangat baik, baik atau cukup baik? Ini Pak, di sini hasil disiplin kerja, sikap dan kesetiaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Begini. Secara umum bagaimana sebenarnya disiplin kerja di situ? Apakah sangat baik, baik disiplin kerja di dinas perindustrian itu? Ya, Pak, sebentar. Berdasarkan penelitian, variabel kerja memiliki skor kriterium maksimum nilai 515 untuk nilai yang sempurna dan dalam penelitian ini memiliki nilai skor 408 sampai 438 yang berada di dalam kategori baik dan sangat baik, Pak. Oke lah, skor kriterium maksudnya 515 dari mana kamu udah peroleh itu skor kriterium? Sehingga kamu tadi saya lihat ini misalnya 420 itu kategorinya sangat baik gitu ya, enggak? Iya, Pak. Itu skor kriterium bagaimana kamu peroleh skor kriterium itu sehingga ada nilai 420 itu kategori sangat baik. Itu gimana ceritanya itu? Sebentar, Pak. Tadi mana? Gimana skor ide kriterium seluruh item tadi? Saya dapatnya Pak dari seluruh itemnya tuh 5 dikali 110
5 dengan 10? Iya, Pak. Dan itu? Saat jumlah skor yang diperoleh dari penelitian. Lima dikali 110 kan 550. Iya, Pak. Dan itu diapakan lagi? Apa, Pak? Diapakan lagi? Kok ini yang skor ke kriterium ini 515 dari mana kamu peroleh ini? Bentar, Pak. Oke lah, dipelajari lagi ya skripsinya ya. Iya, Pak. Nanti kamu cek lagi sehingga begitu ditanyakan 515 dari mana itu kamu bisa dapatkan gitu ya, enggak? Iya, Pak. Nah, mungkin kamu perlu ini sekarang teknik pengumpulan data. Misalnya pengumpulan data itu yang pertama itu adalah observasi. Jadi kita kan tentunya dalam kita mau meneliti kan pertama itu tentu kita mengamati dulu ya, ya objek tujuan kita. Nah, mungkin kenapa kamu tertarik untuk meneliti di situ? Mungkin kamu melihat ini kok tingkat di kok disiplinnya kedisiplinnya kok kurang gitu sehingga kamu tertarik untuk meneliti gitu kan? Iya, Pak. Nah, jadi dalam teknik pengumpulan data itu ada observasi, kemudian setelah itu interview, wawancara. Tentunya kamu kan tidak bisa langsung meneliti. Ya, setelah kamu mengobservasi, kamu juga langsung mungkin akan bertanya dengan pihak-pihak yang berkompeten di kantor itu, Pak, saya tertarik untuk meneliti di sini, Pak, berkenan disiplin, boleh nggak, Pak? Nah, itu kan oke, silakan silakan aja setelah kita melakukan wawancara interview dengan pihak yang berkompeten. Nah, setelah itu baru kuesioner ini saya lihat tulisannya kuesioner, jadi sebenarnya kuesioner ya. Kemudian setelah itu kuesioner, kemudian setelah itu baru studi dokumenter, misalnya berkenaan dengan struktur organisasi dan seterusnya, profil perusahaan itu adalah data-data yang sudah ada di instansi tersebut. Itu adalah studi dokumenter. Nah, mungkin dari saya itu aja, Bang Angga. Saya serahkan kepada Bang Angga. Saya kira cukup sekian. Iya, Pak. Halo, Bang Angga. Baik, Pak. Sudah, Pak, ya? Sudah, cukup. Saya kira cukup. Oke, terima kasih banyak, Pak Nayun. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke Pak Adi Mursalin. Pak Adi. Pak Maulana udah belum? Belum. Pak Maulana belum masuk nih, Pak. Ada nih, mau masuk nanti. Oh, oke. Okay. Saya. Saya nguji Januari ke Pak Adi. Habis Januari ya. Tadi bola mau bukanya. Langsung Januari nih. Belum ada nanti belum. Nanti standby. Bolanya nanti Pak Adi. Oh, nanti dihubungi saya di Uber Kola kah? Oke. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan sesi tanya jawabnya dengan Pak Maulana Filani Rizal. Untuk Pak Maulana dipersilakan, Pak. Ya. Terima kasih, Angga. Kalau nggak salah, tadi waktu saya di jalan tol itu, saya di belakang mobil kamu lah. Nanti kan. Oh iya, gak, Pak? Ya, Akot. Oh iya, 14 nomor. Ya, itu Pak Maulana ke 4 Pak Adi. Ya? Jadi tadi saya tuh sana dulu ke mana? Ke
jalan karet dulu, saya ngecek rumah yang di sana, habis itu saya baru ke tempatnya Pak Adi. Oke. Okay. Rencana sih tadi mau ke kampus kan, cuma udah berapa hari terakhir ini saya ke kampus karena parkirannya itu di auditorium terus, jadi ya kayak juga kalau mau ke udah bisa, fakultas. Pak. Udah bisa masuk dah, Pak. Saya masuk dah. Tadi bisa? Bisa, udah bisa dah. Mobil juga bisa? Mobil bisa, ya saya bawa mobil tadi kampus nih bisa. Oh iya, tahu tadi itu saya langsung ke kampus aja, ya udahlah besok Kamis. Oke, Hayatun. Iya Pak. Selamat pagi. Iya Pak, pagi Pak. Iya, sudah siap untuk diuji hari ini ya Hayatun? Iya Pak, siap. Ya saya lihat skripsi kamu dulu. Oh kamu nih angkatan 2015 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun. Kenapa kok bisa sampai molor 2021 nih Hayatun? Kamu kawin ya? Belum Pak, belum kawin. Nah, terus kenapa kok bisa sampai tahun ini baru selesai? Tahun kemarin Pak, pasti mau itu skripsi pulang kampung Pak. Hmm. Semester, jadi nggak ada konsul-konsul. Ya, oke. Okay. Kamu mengangkat masalah analisis kedisiplinan kerja. Ini agak susah sih bacanya. Yang biasanya kita kan kalau ujian pakai apa ya? Pakai offline, pegang hard copy, face to face. Ini kita face to face juga sih, cuma lewat kamera. Saya mau ke bab 2 dulu. Coba kamu lihat di bab 2 di halaman paling terakhir sebelum masuk ke bab 3 itu. Di situ kamu belum buat rangka penelitian ya? Rangka penelitian. Bukan yang di PPT-nya, tapi yang di skripsi, yang di PDF. Rangkanya itu belum ada itu. Ya kan? Ada nggak rangkanya? Bentar, Pak. Belum ada ya? Iya, Pak. Belum ada, Pak. Nah, belum ada. Itu nanti kamu buat itu. Kamu buat kerangka penelitian. Karena bagaimanapun juga yang namanya penelitian, itu harus ada kerangka penelitian atau kerangka pikir. Jadi nanti dari situlah kita akan bisa membuat kira-kira arah penelitian kita ini dari mana ke mana itu berdasarkan dari kerangka penelitian itu. Jadi yang namanya riset itu tetap harus ada kerangkanya. Karena kalau dia nggak ada kerangkanya, sama seperti kita manusia, nggak ada kerangka, apa yang akan terjadi kalau kita nggak punya kerangka? Bisa nggak kita jalan kalau kita nggak punya kerangka, misalnya tidak punya struktur tulang apa segala macam, cuma daging tok, kulit sama rambut, bisa nggak kita jalan atau beraktivitas seperti biasa itu? Bisa nggak Hayatun? Tidak bisa Pak. Nah pasti nggak bisa. Nah begitu juga dengan penelitian. Penelitian itu walaupun didukung oleh teori apa segala macam, tapi kalau dia nggak punya kerangka penelitian, maka dia tidak sah disebut sebuah penelitian. Nah, berarti dalam hal ini kamu kurang teliti. Ya. Jadi nanti itu ditambahkan kerangka penelitian. Oke, saya lanjut ke bab 3. Metodologi penelitian. Populasinya itu 103 orang. 103 orang, habis itu kamu tarik sampel sebanyak 103 orang. Populasinya 103, sampelnya 103 juga. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Metode sensus. Saya mengikuti metode ke sensus, Bapak. Metode sensus? Iya, Pak. Metode sensus itu berarti kamu ambil semuanya? Iya, Pak. Hebat juga kamu nih bisa meneliti sebanyak 100 orang gini. Tapi kira-kira hasilnya benar nggak nih? Iya,
metode sensus sampling. Oke. Enggak masalah. Skala penilaian kamu bikin enggak? Penilaian. Iya, ini kayaknya enggak ada nih rentang skala penilaian. Kamu belum buat. Rentang skala penilaian tuh misalnya kalau dia 1,00 sampai 2, berapa itu kategorinya baik atau cukup baik, tidak baik, itu namanya rentang rentang skala penilaian. Kamu enggak ada nih bikin. Kamu yang ada hanya membuat skala Likert. Nah, skala Likert yang di kuesioner. Oke, coba kita ke bab 4. Nah, ini maksudnya apa ini? Skor kriterium ini apa ini? 515 ini. Halaman. Oh, skripsi kamu ini juga enggak kamu kasih halaman ya? Ini. Ada. Lupa, Pak. Pegawai yang mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan saya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tabel 47. Coba kamu lihat di situ. Saya ambil contoh satu aja. Pegawai mengajarkan tugas sesuai dengan kemampuan. Nah, di bawah itu kan ada skor kriterium. Itu apa itu? Skor kriterium. Apa skor kriterium? Nah, gini Hayatun, kamu kalau misalnya membuat itu, kalau misalnya memang sesuatu itu nggak perlu, itu nggak usah pandai-pandai ditambah-tambahkan sendiri. Iya, Pak. Artinya gini, kita itu boleh kreatif, tapi lihat ikonnya dulu. Kita saya ini kreatifnya apakah diperlukan atau enggak. Nah, akhirnya kan kamu juga enggak bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan core kriterium. Akhirnya kamu enggak bisa menjelaskan juga kan apa yang dimaksud dengan itu. Kenapa kamu tampilkan di situ 515? Apa itu? Nah, sedangkan di penjelasannya 515 itu enggak muncul. Ada enggak muncul di situ? Nah, kalau saya baca di sini sih penjelasannya nggak ada itu 515 itu apa gitu. Yang kamu jelaskan itu kan hanya persentase 29,13%, 41,17%. Iya, Pak. Terus 8155 ini masuk ke kategori apa nih? Jumlah, Pak. Nah itu
415-nya itu seharusnya dihapus saja, enggak usah ada itu. Soalnya dia juga enggak ada fungsinya di situ. Apa fungsinya skor kriterium itu? Yang 515 itu ya, Pak? Iya. Ya, Pak. Itu maksudnya apa itu? Nah, ini semuanya ada lagi tuh skor kriterium dan angkanya itu sama semua seperti yang ditanyakan sama Pak Nayun tadi kan? Iya, Pak. Iya, karena itu harusnya itu nggak perlu itu karena kan dia tidak ada hubungan apa-apa di situ. Ya, kita kreatif boleh tapi jangan sampai bablas lah gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu ya. Akhirnya itu jadi bahan pertanyaan kita. Oke, saya mau lihat kamu ada nggak bikin rekapitulasinya nih? Nah, nih di rekapitulasinya nih. Kalau kriteriumnya itu harus dihapus 515 sampai ke bawah itu nggak perlu ada itu. Iya, Pak. Ini nilai 420, 420, 415, ini nilai apa ini? Biasanya itu kan hasil dari tingkat persentasenya. Saya bingung nih baca tabel-tabel kamu nih. Biasanya itu saya kalau baca tabel dari mahasiswa itu, dia hasil dari tabelnya itu dia menggunakan misalnya 3,45, 3,10, 3, sekian. Terus nanti dibuat rekapitulasi, dibikin total rata-rata, habis itu dibikin lagi reratanya. Jadi di situ nampak setelah direkap dari beberapa tabel tanggapan responden tadi ketemu angka yang menggambarkan secara keseluruhan dari isi penelitian kamu itu. Misalnya, anggap misalnya variabel A dapat nilai 3, sekian, B 3, sekian, C 2, sekian, begitu di total, habis itu diambil rata-rata lagi, muncul angka 3, sekian. Berarti dia masuk kategori baik atau cukup baik, sehingga dia bisa dikatakan overall dari hasil penelitian kita itu masih dikategorikan baik. Nah, tapi kalau saya lihat di skripsi kamu nih membuat rekapitulasinya, membuat perhitungannya itu enggak seperti itu. Kamu pakai nilai 420, 415. Kamu tidak menggunakan apa ya istilahnya itu. Kamu nih referensinya lihat skripsi siapa nih? Dari data, Pak. Hah? Nah, inilah kenapa bisa sampai sebanyak ini. Ini kesalahan awalnya dari kamu mengambil sampel. Jadi akhirnya pada saat dihitung, dia hasilnya itu jadi besar semua. Yang dimaksud dengan sampel menggunakan sensus tadi, itu kalau seandainya dia jumlah populasinya itu sedikit, misalnya cuma 30, 32, 35, atau paling banyak itu 40 lah, itu bisa kita ambil semua. Sehingga nanti pada saat kita hitung, dia itu hasilnya itu bisa pas gitu. Kalau kamu ini kan ngambil sebanyak 103 orang, 100-100-nya kamu teliti, akhirnya menjadi besar semua nih. Coba lihat. Ambil contoh di tabel 4.7 aja tadi itu. Di tabel 4.7. Nah, itu kan? Iya, Pak. Yang menjawab sangat baik ada 30 orang.
30 kali 5 aja sudah 150. Nah, 150 kita persentasekan, itu dia sudah 29,13. Nah, habis itu yang menjawab baik ada 53 orang. 53 dikali 4, itu jadi 212. Akhirnya berpengaruh terhadap hasil akhir dari penelitian kamu yang besar, sehingga dia tidak bisa kita ambil semacam kesimpulan atau apa gitu, nggak bisa, karena akhirnya jumlahnya itu besar-besar semua. Sedangkan yang dinamakan penelitian itu, kita ini misalnya, lagian saya juga nggak habis pikir nih kamu gimana cara ngerjakannya. Kamu punya populasi sebanyak 103, kenapa kamu nggak tarik sampel sedikit aja di situ? Metode sensus itu berlaku kalau misalnya kita itu memang populasi kita tuh nanggung gitu. Misalnya gini, populasinya itu cuma ada 40 orang. Kalau kita mau tarik sampel, itu kan terlalu sedikit ya. Bisa jadi 10 atau 15 saja yang bisa kita ambil. Nah, ini kan nanggung, mending diambil aja semuanya. Itu baru bisa, karena dia berpengaruh terhadap ini, terhadap hasil perhitungan di tanggapan responden yang ada di tabel-tabel itu. Nah, kalau seperti ini kan akhirnya tabel kamu menjadi banyak semua nilainya. Masa sampai 81,55 persentasenya. Nah, akhirnya begitu di rekap nilainya itu jadi besar semua. Gimana ya cara ngubahnya ini ya? 81,55. 81,55 ini kan total. Nah, coba nanti gini aja. Yang direkapitulasi itu, nah, yang direkapitulasi itu 515-nya dihilangkan semua, habis itu nilai 420 itu bukan 420. Ini nanti coba ya, coba kita hitung gitu. Coba kamu hitung. Nah, sama seperti ini. Berdasarkan penelitian kriteria, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel disiplin kerja memiliki skor kriterium maksimum nilai 515 untuk nilai yang sempurna. Habis itu, dan dalam penelitian ini memiliki nilai skor 408 sampai 438 yang berada di dalam kategori baik dan sangat baik. Lah, sedangkan tadi aja kamu nggak bikin itu interval skala penilaiannya. Skala penilaian aja kamu nggak buat. Dari mana kamu bisa menentukan 408 sampai 438 ini dikategorikan baik dan sangat baik. Biasanya itu kalau penelitian hasilnya itu cuma satu, baik, sangat baik, tidak baik, atau apa. Ini kamu kok dua. Kamu bilang baik dan sangat baik juga. Seharusnya kan dipilih salah satu itu. Iya, Pak. Aduh. Kamu kurang intens mungkin bimbingan dengan dosen pembimbing kamu nih. Ya kan? Makanya jadinya seperti ini. Nah, jadi nanti di rekapitulasi ini, skor kriteriumnya itu kamu hilangkan, habis itu nilainya itu bukan nilai yang 420 itu, tapi persentasenya itu berapa di situ? Masing-masing tabel itu persentasenya berapa? Misalnya 83,40, kamu masukkan. Nah, habis itu nanti, nah misalnya gini, pegawai mengerjakan tugas sesuai dengan, kan ada 1, 2, 3 di situ, nah itu nanti nilai bukan kamu masukkan 420, tapi persentase yang tadi yang 81 berapa gitu. 81 berapa, nanti pegawai harus memiliki disiplin tinggi itu persentasenya berapa, kamu masukkan, habis itu kamu total. Nah, jadi untuk yang A, 1, 2, 3, itu ada total rata-rata nilai berapa. Yang B juga begitu, yang C juga begitu. Nanti begitu sudah sampai B, kamu bikin satu lagi perhitungan namanya rata. Jadi nanti dari rata-rata itu kamu tambahkan, habis itu kamu bagi dengan berapa di sini, berarti dibagi dengan 4.
Nah, nanti barulah nampak di situ berapa hasil akhirnya. Nah, tapi kamu harus bikin juga di bab 3 itu skala penilaian, ya. Kamu kan skala penilaian kamu nggak ada nih. Penilaian. Iya, nggak ada kamu bikin. Akhirnya kamu dalam menentukan hasil akhirnya itu 403 sampai 438 itu kategori baik dan sangat baik. Lah, sedangkan penelitian itu kan harus dipilih salah satu. Mana yang mau kita pakai baik atau sangat baik? Nggak bisa kita pilih dua-duanya. Nah, kenapa kamu nggak bisa jawab secara seperti itu? Ya karena kamu nggak punya skalanya, makanya seperti itu. Nah, nanti kamu bikin skala di bab 3-nya itu ya. Iya, Pak. Oke, saya rasa itu saja ya. Bapak, terima kasih. Ya, ini saya kembalikan ke host, silakan. Baik, terima kasih Pak Maulana atas sesi tanya jawabnya. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab dengan Pak Adi Mursalin. Untuk Pak Adi Mursalin, dipersilakan Pak. Oke, ya, halo ya. Ada telepon. Oh iya Pak, enggak apa. Halo. Benar tadi saya jam 1 siap ya? Hayatun kedengaran suara saya. Oh. Di kampus. Silakan di stop screen, stop screen. Aitun. Di stop screen. Stop screen. Nah, paham enggak stop screen? Bentar dulu, Pak. Nah, paham. Gimana mau lulusin enggak paham stop screen nih? Stop share, stop share. Stop share di atasnya tuh, stop share. Iya, Pak. Bentar dulu, Pak. Stop share. Tuh. Ya, saya tunggu. Terakhir ya. Mana tuh? Sudah, Pak. Sudah terdengar. Bisa, Saudari. Nggak bisa stop share? Nah, udahlah, udah lulus lah tuh. Nah, yo, udah lulus lah. Mana, Pak? Tetap aja lah, udah lagi dua kali. Kalau saya nggak bisa, gimana tuh? Nah, yo. Stop, saya tak bisa. Ayo. Tutup tuh. PT tutup. Aduh, gimana jam terlalu? Bukan laptopnya ya, itu tutup ya. Bentar, Pak. Bukan laptopnya ya. Takut ya nih, Pak Adi suruh ditutup laptopnya. Nah, di close dia itunya PPT-nya itu. Mana?
Ya, siap tuh, siap tuh diuji, Atun? Iya, Pak. Bagaimana perasaannya diuji tadi? Tekan? Gemeter dari pagi tadi, Pak. Gemeter? Waduh, gimana gemeter? Gemeter gimana tuh? Nah, mana ketawa, mana jadi ketawa asli Atun mana coba? Atun kan mau tamat dari ekonomi, mau tamat dari ekonomi. Oh, udah hukum. Mau ada ekonomi, mau saya enggak? Atun. Iya, Pak. Maka coba nyanyikan lagu Mas Ekonomi apa tuh waktu ospek ekonomi Mas siapa enggak lagu ospek ekonomi itu Mas siapa enggak? Bukan pernah ke ospek kan? Akan pernah ke ospek, sudah pernah ke ospek kan? Kan ospek kalau tukang masuk ekonomi di ospek kan? Kan ospek enggak? Iya, Pak. Ah, di ospek kan ada lagunya tuh. Coba apa lagunya tuh? Lagu apa ekonomi itu? Nah, coba nyanyikan lagu ekonomi. Nah, Tun. Tidak apa, Pak. Ah, lagu yang lain aja lah. Yang enggak apa lagu apa yang apa? Tidak. Nah, lagu apa ekonomi kan? Masa lagu ekonomi apa kan kalau udah tamat ekonomi kan harus bisa nyanyikan lagu ekonomi lagi kan? Nah. Ayo. Iya, Pak. Ini menentukan Ustaz Darus lagu ekonomi ini. Nah. Ayo. Masih enggak ada? Saya lupa, Pak. Lupa. Lupa. Ayo pandang Bapak lah ini wajah Bapak pandang. Ini dia mau dulu ke bawah. Lupa. Ya, Pak. Coba nanya apa perbaikan dari Pak Anayun. Yang awal kan minum Pak Anayun kan? Yang buat aja di Pak Anayun. Ya, apa perbaikan dari Pak Anayun? Apa perbaikan dari Pak Nayun apa? Yang perbaikan dari Pak Nayun itu tentang sebentar, Pak. Kok enggak ingat tadi apa itu bahasa catatan lagi. Aku hafal tuh apa yang perbaikan Pak Nayun itu apa? Mana tadi? Mana kan tadi tuh? Ayo, kusuk mana? Nah, lama benar jawabnya. Apa perbaikan Pak Nayun tadi? Tentang tabel rekapitulasi, Pak. Nah, iyalah, terus. Lagi. Rekapitulasi. Yang skor kriterium. Nah, apa skor kriterium apa? Jumlah tuh. Apa dari pakai min rata-rata ya? Pakai jumlah kemarin. Apa pakai min rata-rata? Harus pakai SPSS kan? SPSS itu deskriptif, otomatis ngitung tuh mesin, komputer ngitung, rata-rata, ada kriterianya kan gitu, ya kan? Nah, jadi ya sayangnya tuh nih skripsi cuma satu variabel bebas aja, jadi deskriptif murni kan, nggak ada hitungannya, oke ya? Apa tuh disiplin Bapak ini? Apa tuh disiplin kerja? Apa tuh disiplin? Ayo, apa disiplin? Kan ada disiplin kan? Iya, Pak. Apa disiplin? Apa itu disiplin? Secara umum, kedisiplinan seseorang itu dapat dilihat dari perilaku, Pak. Dalam menjalankan tugasnya. Apa itu disiplin? Itu, Pak. Perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya. Apa? Gimana? Nonton? Nonton. Iya, Pak. Oh, iya, apa? Disiplin itu apa disiplin? Perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya, Pak. Jadi kalau yang tugas itu buat disiplin, gitu? Oke, iya, walaupun dalam tepat waktu. Dengan tepat waktu gitu kan. Apalagi apa ciri orang disiplin? Apa ciri orang disiplin? Mematuhi peraturan tata tertib, Pak. Pagi. Masih pagi kan? Lagi apa ciri disiplin? Atau disiplin enggak? Bekerja. Disiplin, Pak. Kenapa tuh disiplin? Kalau misalnya
Kenapa tun disiplin? Coba. Atun disiplin. Apa tun disiplin? Apa kriteria atun disiplin? Apa kriterianya? Harus tepat waktu kalau mau masuk jam kerja, Pak. Nah, terus lagi. Jam berapa masuk kerjanya? Jam 1 sampai jam 9, Pak. Bapak mau berapa jam Bapak masuk kerja? Jam Bapak masuk kerja? Jam 1, kan? Apa bedanya on time dan in time? Apa, Pak? Apa bedanya on time dengan in time? Pernah dengar kata on time enggak? Pernah, Pak. Apa bedanya on time dengan in time? Kalau on time itu kamu hadir waktu yang sangat tepat, Pak. Misalnya masuk jam 1, atau datang jam 9, on time atau in time itu? On time, Pak. Kalau masuk jam 1. Nah, jam 12.59 masuknya, datangnya. On time atau in time? In time, Pak. On time. On time itu jam 1 pas itu in time namanya. Ya, on time itu ya mau jam 1, jam 12.59 itu on time, kan? Iya, Pak. Nah, kalau jam 1 pas itu in time. Nah, itu. Apa lagi selain datang tepat waktu, apa lagi disiplin tuh? Atau nggak kerja, kan? Iya, Pak. Ada peraturan nggak di tempat kerja? Iya, Pak. Harus datang sebelum jam kerja, Pak. Apalagi? Aturannya apa lagi? Nah, apalagi aturannya sana? Masa yang kerja nggak tahu? Apa aturannya, Pak Kerja? Sebentar, ini ngulang apa Anda bisa jawab nih? Sebentar, Pak. Banyak bentar-bentarnya ngulang lah nih. Disiplin. Kan kerjain Pak kerja kan itu apa peraturannya coba? Apa peraturannya? Pertama datang Pak waktu pagi. Harus datang. Kan ada peraturannya di Pak kerja kan? Tuh. Iya, Pak. Oh, peraturannya apa, Ge? Kan itu. Nah. Di Pak kerja itu enggak peraturannya apa? Sebentar, Pak. Apa sebentarnya? Tadi sebentar. Ayo. Mudah kan Bapak ini kan? Coba sebutkan aturan tempat kerja atun. Di restoran kan? Iya, Pak. Ah, ya aturannya apa? Aturannya apa? Beri apa aturannya? Sebutkan coba. Ya, tak tahu. Tidak disiplin lah. Atun tidak disiplin. Kan tidak tahu. Yo. Atau enggak tahu kondisi. Apa turunnya Pak Kerja nak tuh? Harus tanggung jawab, Pak. Maksud tanggung jawab apa tanggung jawab? Tanggung jawab di tempat kerja itu, Pak. Kalau misalnya seandainya itu. Seandainya apa? Customer. Apa itu ya? Sebentar, Pak. Customer. Tanggung jawab apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Tanggung jawab enggak? Tanggung jawab, Bapak. Kenapa tanggung jawab? Tanggung jawab apa kerjanya atau tanggung jawab tuh? Ini apa tanggung jawab? Mengerjakan tugas-tugas yang ada di tempat kerja, Bapak. Terus lagi. Taat peraturan. Peraturan. Nah, sekarang atun buat soal dan jawab sendiri, akhir. Ya, Pak. Atun buat soal dan jawab sendiri. Sendiri, Pak. Atun buat soal sendiri, jawab sendiri coba. Apa soal dan jawab sendiri? Oh, iya, Pak. Nah, coba Anda buat soal. Apa soalnya? Dan jawab sendiri. Soalnya gimana? Buat soalnya kok nggak bisa? Coba Anda buat soal sendiri dan jawab sendiri.
pertanyaan di sini, Pak. Disiplin waktu. Enggak, situ Bu pertanyaan. Anda jawab sendiri. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya, Pak, disiplin waktu. Pertanyaannya itu efisiensi terhadap waktu sangat diperlukan untuk mengatur tugas mana yang dapat kita kerjakan lebih dulu, Pak, agar tugas itu lebih cepat selesai dengan tepat waktu. Oke. Okay. Nah, ya, cukuplah. Cukup enggak? Karena Bapak pembimbing cukup sekian. Baik, terima kasih Pak Adi atas sesi tanya jawabnya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab berarti sudah berakhir juga sesi ujian skripsinya. Baik, saudari Hayatun, saya akan membacakan sedikit hasil dari ujian skripsi pada hari ini. Nilainya belum? Ya. Nilai dari Bapak belum ya? Nilai, oh iya. Biar ke Bapak nilai Pak Maulana, nilai Pak Yun. Nilai ya, apa? Kalau begitu Iya, Pak, saya belum nih. Hayatun tolong jangan keluar dulu karena menunggu hasil dari keputusan dari para tim penguji ya. Baik. Baik, saudari Hayatun, tim penguji sudah memberikan hasil dari ujian akhir ujian skripsi ini. Baik, saya akan bacakan sebentar. Jadi pada hari ini, saya ulangi, pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, pertemuan. Ya. Telah diadakannya ujian skripsi atas nama saudari Hayatun. Halo Pak Adi. Dengan sebentar, saudari Hayatun dengan judul dengan NIM 15 104 15 104 15 192 dengan judul skripsi analisis kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat jurusan manajemen ya, ujian pertama. Jadi hasil ujian ini yaitu diperbaiki dan tidak diujikan lagi, tidak diseminarkan lagi. Dengan nilai ujian A. Ya. Terima kasih. Ah. Selamat kepada saudari Hayatun ya, telah menyelesaikan perkuliahan hingga ujian skripsi ini. Ya. Semoga nanti ketika sudah bekerja di luar sana tetap menjaga nama baik alma mater Universitas Majapahit tetap dijaga ya, jangan lupakan alma mater ya. Iya Pak. Semoga sukses. Baik, ya mungkin dari saya jangan lupa ini perbaikan kalau bisa 2 minggu dari sekarang ya, segera diperbaiki. Baik, demikian berita acara ini telah saya bacakan. Ya, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Jaitun ya, sukses ya, selalu. Jangan lupa alma mater. Iya Pak. Nah, itu boleh meninggalkan ruangan. Silakan boleh meninggalkan ruangan. Iya, silakan ya. Saudara Jaitun boleh meninggalkan. Iya Pak. Padi, Januri ya? Januri ya, Padi. Ah, ya, boleh Januri. Tinggal tambah Pak Eri ya. Pak Eri ah, ya. Pak Adi ke undang. Saya pembimbing, Pak Eri penguji. Oh, Bapak enggak ngundang Pak Eri nih.
Boleh saya pengen PR ya. Ah, Bapak. Pak Ayun. Pak Ayun masih. Terima kasih Bapak Menteri berarti untuk sementara tunggu dulu ya Florence ya, kita tunggu sampai hari ini selesai karena sesi terakhir ini Pak Eri yang akan Assalamualaikum Pak Eri. Gimana Pak Adi? Oke, baik, selamat pagi Zainuri. Selamat pagi Pak. Zainuri, boleh ini untuk nanti mempersingkat waktu juga. Boleh disiapkan dulu itunya. PowerPoint-nya Pak. Ya, PowerPoint-nya. Baik, sebelum dimulai saya buka dulu ya, Januari ini ujian skripsinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, ya, diberi kesehatan untuk dan aktivitas kita seperti biasa. Baik. Pada hari ini, hari Selasa, ya, tanggal 10 Agustus 2021, akan diselenggarakannya ujian skripsi atas nama Saudara Muhammad Zainuri, ya, dengan NIM 15104159914. Ya, judul skripsi Saudara Zainuri ini analisis indeks kepuasan masyarakat pada kantor Kecamatan Singkup, ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Saudara Zainuri kepada tim penguji. Yang pertama ada Bapak Eri Niswan, SMM. Yang kedua ada Bapak Nayun Untung Utama, SMM. Dan ketiga ada Bapak Adi Mursalin, SMM. Ya. Sebelumnya, apakah Saudara Zainuri dalam keadaan sehat dan siap? Insya Allah. Sehat dan siap. Saudara Zainuri, waktu nanti presentasi itu hanya 15 menit ya. Jadi pergunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk mempresentasikan skripsi kamu ya. Oke, baik kalau begitu Saudara Zainuri, saya persilakan untuk mempresentasikan ujian skripsinya 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Angga, kepada Pak Eri Nishon STMM, kepada Pak Adi Mursalin STMM, dan kepada Pak Nayun STMM selaku pembimbing skripsi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya dengan judul analisis indeks kepuasan masyarakat pada kantor Kecamatan Singkup. Latar belakang organisasi publik dalam memberikan pelayanan dituntut dapat memberikan pelayanan yang baik secara
secara cepat dan akurat. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena bagi organisasi publik, pelayanan yang baik tercermin dari keefektivitasan dan efisiensi agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 1 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun jumlah masyarakat di Kecamatan Singkup dalam 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya 7.442 dan tahun 2018 berjumlah 8.150 jiwa dengan persentase naik 9,51%. Pada tahun 2019 jumlah penduduknya naik 11,47% menjadi 9.085 jiwa. Jumlah data kunjungan masyarakat yang menggunakan jasa kantor Kecamatan Singkup selama 3 tahun terakhir. Yaitu pada tahun 2017 jumlah kunjungannya 3.912. Pada tahun berikutnya di tahun 2018 4.570 dengan persentase naik 16,8%. Dan tahun 2019 5.451 dengan persentase 19,3%. Dapat dilihat pada tabel di atas di mana setiap tahunnya jumlah pengunjung dan masyarakat meningkat, namun masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk mengurus dokumen-dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan dokumen lainnya dilakukan secara langsung ke dinas terkait yang berada di Kabupaten Ketapang. Dikarenakan jika mengurus di kantor kecamatan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama penyelesaiannya. Rumusan masalah bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang. Pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada kualitas pelayanan kantor Kecamatan Singkup dan diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat belum diketahui. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel yang diteliti menggunakan Kemenpan nomor KEP -25/M.PAN 2/2004 tentang 14 unsur indeks kepuasan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menambah pengetahuan serta menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian administrasi terutama mengenai kajian pelayanan publik. Manfaat secara praktis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi gambaran nyata serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di kantor Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang. Bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu dengan nama peneliti Ludea Damayanti, Kadek Rai Suwena, dan Ius Ahmad Aris dengan judul Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng tahun 2019 dengan variabel indikator kepuasan masyarakat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 25 tahun 2014 dengan menggunakan metode penelitian, teknik probability sampling, dan teknik pengumpulan data menggunakan accidental sampling. Dengan hasil penelitian, mutu pelayanan dan kinerjanya baik. Penelitian kedua, Dahmiri, dengan judul Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Sorolangun tahun 2014. Dengan variabel indikator kepuasan masyarakat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 25 tahun 2014 dengan metode penelitian, penelitian deskriptif kualitatif,
dengan hasil penelitian berada pada tingkat C atau kurang baik. Penelitian yang ketiga, Rizky Mardianto, Mari Ismowati dengan judul analisis indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan kepuasan kualitas pelayanan masyarakat di kantor kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang tahun 2017 dengan variabel indikator masyarakat dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 25 tahun 2004 dengan metode penelitian teknik proportionate stratified random sampling dengan hasil penelitian berada pada tingkat C atau kurang baik. Landasan teori. Menurut Bukhari Alma tahun 2018 halaman 1, istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing. Kata marketing ini boleh dikatakan sudah diserap ke dalam bahasa kita namun juga diterjemahkan dengan istilah pemasaran. Asal kata pemasaran dalam adalah pasar sama dengan market. Apa yang dipasarkan itu ialah barang dan jasa. Menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah menyebutkan sasaran dari indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka penelitian. Tiga, metode penelitian. Metode penelitian, bentuk penelitian ini menurut Sugiono, metode survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah atau bukan buatan. Tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara, terstruktur, dan sebagainya. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh masyarakat Kecamatan Singkup yang berjumlah 9.085 jiwa. Sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teori Malhotra yaitu dengan menggunakan cara mengalihkan jumlah variabel dengan 5. Variabel dalam penelitian ini berjumlah 14, maka 14 kali 5 sama dengan 70. Maka jumlah sampel dalam penelitian yaitu 70 responden. Variabel dalam penelitian ini menggunakan unsur indeks kepuasan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama prosedur pelayanan, yang kedua persyaratan pelayanan, yang ketiga kejelasan petugas pelayanan, yang keempat kedisiplinan petugas pelayanan, yang kelima tanggung jawab petugas pelayanan, yang keenam kemampuan petugas pelayanan, yang ketujuh kecepatan pelayanan, yang kedelapan keadilan mendapatkan pelayanan, yang kesembilan kesopanan dan keramahan petugas, yang kesepuluh kewajaran biaya pelayanan, yang kesebelas kepastian biaya pelayanan, yang kedua belas kepastian jadwal pelayanan, yang kedua belas kepastian jadwal pelayanan, yang ketiga belas kenyamanan lingkungan, dan yang terakhir keamanan pelayanan. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi perpustakaan. Menggunakan teknik analisis data indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Kemenpan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Bab 4 hasil dan pembahasan. Berikut ini hasil dari uji validitas di mana setiap R hitung lebih besar dari R tabel, maka akan dikatakan valid dengan tingkat kesalahan 5%. Yang berikutnya, rekapitulasi dari uji reliabilitas dengan nilai setiap unsur pertanyaan mendapat nilai baik. Kesimpulannya, karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 70 orang responden dengan responden yang paling dominan berumur 30 tahun sebanyak 31 responden atau 44,3% dengan responden terbanyak adalah laki-laki yaitu dengan jumlah 39 orang atau 55,7%
responden. Yang kedua, hasil dari uji validitas dan reliabilitas. Dari 14 pertanyaan masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS, dapat disimpulkan untuk semua pertanyaan variabel dapat dikatakan valid karena R hitung lebih tinggi dari R tabel, karena keseluruhan pertanyaan dengan R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,2350. Sedangkan uji reliabilitasnya, jika nilai convex alpha-nya lebih besar dari 0,60, menunjukkan keseluruhan pertanyaan reliable karena nilai convex alpha-nya 0,954. Berdasarkan indeks kepuasan masyarakat, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang mempunyai kinerja baik. Rekomendasi hendaknya pihak kantor Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kepastian jadwal pelayanan dan kenyamanan lingkungan sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Saudara Zainuri atas presentasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Di mana, baik, sesi tanya-jawab ini akan dimulai dari Bapak Eri Miswan, SMM. Untuk Bapak Eri Miswan, saya persilakan. Terima kasih, Mas Angga. Layar PowerPoint-nya di... Oh iya, layar PowerPoint-nya tolong ditutup dulu, Saudara Zainuri. Stop share. Langsung di... Di close saja ya, ininya. Ya. Okay. Silakan Pak Eri. Baik, terima kasih Mas Angga selaku host. Saudara Zainuri. Ya Pak. Ada berapa variabel survei kepuasan masyarakat yang Anda teliti? 14 Pak. Yang unsurnya tadi kan Pak? Ya. Tadi nilainya sudah diumumkan belum ya? Sudah. Saya malah nggak tahu tadi nilainya. Bagaimana Pak? Apa nilainya? Itu indeks kepuasan masyarakat atau survei kepuasan masyarakat itu? Yang 14 unsur itu prosedur umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat, Pak. Ya. Itu sebetulnya sudah di nyatakan tidak berlaku setelah berlakunya peraturan Menteri RAB tentang survei kepuasan masyarakat. Jadi nanti Anda, supaya skripsi Anda ini tentatif dalam pengertian dapat berlaku juga sampai saat ini, maka Anda harus tambahkan lagi dari kuesioner yang Anda dapatkan itu, Anda olah sedikit, Anda kurangi menjadi 9. Di dalam survei kepuasan masyarakat. Jadi tidak lagi indeks namanya. Nanti Anda konsul dengan pembimbing itu. Iya, Pak. Karena barang yang sudah dinyatakan tidak berlaku kan, jadi nanti Anda rugi. Iya, Pak. Kecuali kalau masih berlaku. Di dalam ketentuan itu biasanya kalau dia sudah memperbaiki satu peraturan, maka peraturan sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang dari hasil penelitian Anda itu, unsur, ini masih IKM ya? Ya, Pak. Unsur IKM mana yang dianggap tidak baik atau kurang baik atau paling rendah skor-skornya? Ada berapa? Nilainya paling rendah ada 2, Pak. Kepastian jadwal pelayanan dengan kenyamanan lingkungan. Itu enggak ada terjemahkan kan? Apa tadi? Kepastian jadwal layanan. Iya, Pak. Jadwal layanan itu kan kalau Anda pergi ke dokter, dokternya tuh di papan pengumuman di depan kantor praktik itu kan ada tuh. Ya, Pak. Dari Senin sampai Jumat, kecuali hari kerja, jam 9 sampai jam 1. Apa artinya itu? Pemberitahuan jadwal pelayanan, Pak. Ya. Nah, sekarang dari
Pertanyaan Anda, apa pertanyaan Anda mengenai jadwal pelayanan? Enggak, Pak. Pertanyaannya ya, Pak ya? Ya. Nomor satu, pertanyaannya apa? Nomor satu tentang prosedur pelayanan, Pak. Ya, pertanyaannya apa? Kemudahan terhadap mendapatkan informasi mengenai prosedur pelayanan. Nomor dua? Nomor duanya sebentar, Pak. Nomor duanya tentang persyaratan pelayanan sangat diperlukan untuk mengetahui jenis pelayanan yang sesuai dengan yang diperlukan. Jadi skripsi Anda ini kuesionernya 14 ya? Iya, Pak. 14 unsur. Padahal kalau ada subunsurnya enggak? Enggak ada, Pak. Cuma satu setiap unsurnya. Ya, makanya prosedur pelayanan itu kan tidak bisa dengan satu pertanyaan. Misalnya prosedurnya, apakah prosedur, kan Anda bisa membuat subunsur. Subunsur itu mulai dari sebuah prosedur itu kan harusnya tidak berbelit-belit. Sebuah prosedur itu dapat dilaksanakan dengan mudah. Sebuah prosedur itu diketahui oleh masyarakat. Minimal 3 itu, karena bikin subunsur. Baru Anda tahu nanti, Anda tidak tahu ini penyebabnya, apa sebabnya prosedurnya rendah skornya. Anda tahu sebabnya prosedurnya rendah skornya? Atau persyaratan, atau ketepatan waktu? Bisa tidak terjadi prosedur ini skornya rendah karena masyarakat tidak tahu prosedurnya? Bisa jadi, Pak. Iya, bisa enggak terjadi kalau prosedurnya rendah skornya karena prosedurnya enggak diumumkan kepada publik? Masyarakat enggak akan tahu prosedurnya gitu. Makanya, bisa enggak skornya yang rendah prosedur ini karena prosedurnya berbelit-belit? Bisa enggak karena skornya itu jadi rendah karena prosedurnya itu susah dipenuhi berbelit-belit? Bisa jadi enggak? Bisa jadi, Pak. Misalnya di makanya kita harus tahu pasti yang mana kan, nggak bisa dengan satu tanya kita katakan skornya rendah. Apanya yang mau diperbaiki? Jadi kalau Anda jadi ini pelayanan kantor camat Singkup ya? Iya, Pak. Kalau Anda jadi Pak Camat, apa yang mau Anda betulkan nih? Sebenarnya kalau secara langsung nyat ibaratnya kan. Saya nyebar kuesionernya itu kan ke 9 desa tadi kan, Pak. Ya. Jadi kita 70 ini saya bagi ke 9 desa. Dan kebetulan itu rata-rata orang yang mengisi ini, orang yang bekerja di desa, Pak. Jadi mayoritas mereka tuh
tetap menilainya baik karena mereka takutnya hasil dari kuesioner ini saya berikan ke kantor kecamatan, Pak. Saya tidak paham. Anda cuma menjelaskan saja bahwa ini kan memang menjadi kewajiban. Kalau Anda baca peraturan baru supaya kepuasan masyarakat SKM, ini menjadi kewajiban tiap tahun harus dilakukan. Dulu IKM. Memang belum ada ketentuannya, tapi sekarang untuk SKM sudah harus setahun minimal satu kali. Artinya menjadi kewajiban. Ngapain mereka takut? Justru mereka butuh tahu apa yang salah, Dek. Apakah Pak RT kami ini tidak menginformasikan, apakah prosedurnya tidak jelas, apa prosedurnya itu sulit, apa prosedurnya itu berbelit-belit. Kan itu yang jadi nanti dia perbaiki, sehingga dia akan menjadi desa atau kantor camat yang maju, yang pelayanannya itu mendapat skor yang tinggi. Kamu jangan punya dugaan begini, takut begini. Itu kan kamu yang ngomong, bukan dia yang ngomong. Kebetulan ada yang, salah satu ada yang bilang sama saya, Pak. Enggak, itu satu orang itu dalam karakter penelitian satu itu Anda anggap angin lalu itu. Karena ya, baik, Pak. Responden Anda tuh begitu banyak, satu orang ngomong lalu ditangkap. Ya bisa gitu dong. Baik, Pak. Jadi tadi waktu pelayanan kan? Iya, Pak. Nomor berapa itu waktu pelayanan? Kecepatan atau yang mana itu? Yang paling rendah atau gimana, Pak? Yang paling rendah. Yang paling rendah itu kepastian jadwal pelayanan dengan kenyamanan lingkungan, Pak. Ya. Jadi jadwal pelayanan ini kan harus jelas nih. Ya, kalau kamu meneliti tentang kewenangan dari kantor camat, maka dia berani memastikan nih. Tapi kalau misalnya dia tuh bikin surat keterangan tanah, itu kan ditentukan juga oleh perangkat desa, ditentukan juga oleh dari agraria. Jadi kamu juga nanti lain kali untuk berikutnya ya. Ini saya nggak bisa nyalakan ini lagi nih. Ini udah jadi. Ya. Tapi Anda tuh harus dapat meneliti sesuatu. Anda boleh catat tuh. Ya, Pak. Anda harus meneliti apa yang menjadi kewenangan yang Anda teliti. Biar dia itu dapat memutuskannya dan pelayanannya menjadi maksimal. Kalau misalnya nanti Anda kepastian biaya pelayanan atau kepastian jadwal pelayanan, ini terkait misalnya pas yang Anda tanya itu orang lagi ngurus SKT. Oh ini udah bertahun-tahun Pak, belum selesai-selesai nih. Gitu dia. Kenapa? Ini sangkutnya di perangkat desanya turun lapangan nggak berani karena lokasi tanahnya itu sengketa, kan kacau itu. Dia menjadi jelek karena kinerja orang lain. Paham ya? Ya, Pak. Jadi tentang penelitian Anda ini Anda ambil berdasarkan kategori mutu pelayanan IKM itu ya? Iya, Pak. Sehingga semuanya masuklah dalam kategori baik. Boleh enggak saran nih kalau sudah dapat baik? Mungkin untuk menjadi agar lebih baik lagi, bisa, Pak. Kalau sudah baik, apa lagi diperbaiki? Kan sudah baik. Iya, Pak. Kalau di mutu pelayanan kan kategorinya B. Mungkin untuk dia bisa jadi A, nah dia juga perlu masukan dari luar. Ya, jadi ini terkaitlah nanti. Ya sayangnya Anda itu tidak menggunakan SKM. Jadi kalau nanti Anda masuk di SKM, Anda itu tahu bahwa ini akan menjadi ajang kompetisi layanan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi seluruh kantor nantinya akan melakukan ini. Mereka berada pada posisi yang baik, yang jelek, ataupun yang sangat tidak baik itu. Mereka akan berjuang untuk menjadi sangat baik.
Baiklah, saya kembalikan Mas Angga kepada host. Silakan. Baik, terima kasih Pak Eri atas sesi tanya jawabnya. Sekarang kita akan lanjutkan kepada Bapak Adi Mursalin. Bapak Adi Mursalin. Tahu Bapak Nayun untuk utama. Bapak Nayun. Suaranya Pak. Terima kasih Bang Angga, makan berita berita ya. Saudara Januri. Ya Pak. Lagi Pak. Siap diuji kembali. Apakah Anda mendengarkan suara saya? Ya Pak. Jelas ya. Oke. Saya lihat di sini. Organisasi itu banyak yang diketik itu publik pakai C, coba diperbaiki diganti dengan publik publik gitu ya. Oh iya Pak. Okay. Kemudian jumlah data kunjungan. Jumlah data kunjungan itu kan saya lihat itu dari tahun berapa? 2017, 18 ya. Iya Pak. Ada peningkatan 68%. Itu dari mana dapat 16,8%? Dari 3912 dibagi 4570 dikali 100%, Pak. Dari mana? Dari dari 3912. Bentar, coba dari 3912 dibagi 4570 dikali 100%, Pak. Dibagi berapa? Dibagi 4750, Pak. 4750. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Agak Agak apa? Agak lupa. Sebentar Pak. Dari 12 lagi. Jadi 4570 dikurang 3912. Bentar, berapa? 4570 dikurang 3912. Itu nanti Pak hasilnya dibagi dengan 3912 dikali 100. Oke. Ya, Pak. Oke. Jadi di sini
ada kamu menggunakan IKM 14 ya? Iya Pak. Kamu boleh cek lagi tadi yang dikatakan Pak Eri tadi. Yang terakhir itu katanya ada berapa? Hanya 9 ya? Iya Pak, sisa 9. Coba dicek lagi ya. Cuma tidak mesti katakan ada subvariabel. Variabel apa? Misal variabel apa namanya yang pertama misalnya prosedur pelayanan itu tidak mesti cuma satu pertanyaan, bisa sampai dua pertanyaan gitu ya, kira-kira gitu lah ya enggak? Iya Pak, 2-3 sub. Ya. Oke. Tujuan menelpon ini adalah ingin mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan diberikan oleh kantor Kecamatan Singkup. Itu kan tujuan penelitiannya enggak? Iya Pak. Ingin mengetahui kepuasan. Nah, sekarang terjawab enggak ininya? Tujuan penelitiannya? Terjawab Pak. Nah, terjawab. Jadi bagaimana kepuasan masyarakat pada pelayanan ini? Dilihat dari hasil kuesioner yang sudah disebar Pak, itu hasilnya baik semua Pak. Hasilnya baik semua. Iya. Ini kan kalau misalnya halaman 46. Halaman 46 ya. Ya Pak. Ada nilai persepsi dan nilai ada nilai persepsi dan ada nilai interval konversi ya enggak? Ya Pak. Ini yang nilai interval konversi ini 62,51 ini dapatnya dari mana ini? Kalau nilai persepsi kan di sini kan 2,56 sampai 3,25 ya. Halaman 46 ya. Iya Pak, ya. Kemudian ini perlu kamu perbaiki nih yang di nomor 4 ini. Nomor 4 ini kan kamu buat 3,25. Iya Pak. Nah, oh, 3. Jadi 3,26. Iya Pak. B4. Nah, pertanyaan saya ini yang ketiga misalnya di sini pertanyaan saya. Ini dapat dari mana 62,51 nih? 62,51 sampai 81,25 nilai interval konversi. Lihat dari penelitian terdahulunya, Pak. Hah? Lihat dari skripsi yang ada di perpustakaan, Pak. Ya, tapi kan ada dari mana? Kan tidak mungkin dia tiba-tiba nilai interval itu tiba-tiba nongkrong di situ lah kira-kira enggak? Ya, Pak. Ini dapat dari mana gitu loh? Kok bisa di sini nilai persepsi misalnya di sini adalah 2,56 sampai 3,25. Nah, kemudian nilai intervalnya adalah 62,51 sampai 81,5. Itu dari mana? Atau kalau kita lihat yang paling misalnya enggak di tabel 421 itu adalah nilai intervalnya adalah 1,00 sampai 1,75 ya. Ya Pak. Nah, kemudian nilai interval konversi IKM itu adalah 25,00 sampai 3,75. Nanti dapat dari mana itu? Gimana bisa ketemu? Bentar Pak. Hmm.
beda. Belum ketemu? Belum, Pak. Oke, kita lewat aja dulu ya. Iya, Pak. Ini jadi PR kamu ya. Ya. Nah, itu kan nah, tetap istilahnya hitungan itu kan ada asalnya, misalnya kok bisa dapat segitu? Tapi kan ada hitungannya gitu, ya enggak? Oh, iya, Pak. Dicari hitungannya berarti ya, Pak, ya? Ya, kamu cek lagi kok bisa nilai intervalnya seperti itu gitu ya. Oke, kita lihat halaman 42. Udah sampai. Kelihatan? Variabel penelitian ya, Pak ya. Sampel. Ya, Pak. Nah itu saya lihat jangan sampai terjadi kontradiksi seperti itu ya. Misalnya sini sampel minimal 100. Kemudian jumlah responden sebagai sampel 70. Itu namanya kontradiksi. Padahal di situ dikatakan dengan populasi sekian sampel minimal itu 100 orang. Nah, tapi di bawahnya dia ada jumlah responden sebagai sampel 70. Nah, jadi pakai salah satu aja. Jadi jangan sampai kontradiksi. Ini kok mana nih sampel minimal 100 sementara 70 ada 70 gitu kan enggak? Ya, Pak. Kecuali misalnya sampel minimal di sini misalnya katakan misalnya 70 misalnya minimal 70. Kemudian di sini yang dipakai juga misal 70 juga misalnya enggak. Ya, Pak. Minimalnya 100. Tapi yang kamu pakai 70. Ya. Kalau emang yang kontradiksi ya salah satunya di ini kan aja agar tidak menimbulkan persepsi gitu ya. Oke. Okay. Kemudian umur responden. Nah, coba kamu lihat nih pada tabel umurnya karakteristik responden halaman 54. Tidak ada. Pak. Oke, sudah ketemu. Sudah, Pak. Umur responden, Pak. Di situ kan ada lebih kecil daripada 30 ya. Ya, Pak. Lebih kecil 30. Kemudian kalau yang di atas itu yang paling bawah lebih besar dari 51, ya enggak? Ya, Pak. Oke. Kalau kamu ada yang usianya misalnya usianya 30 tahun misalnya. Jadi di mana kamu meletaknya sementara di situ di bawah 30 tahun. Kalau kita lihat di bawah 30 tahun itu kan dengan 29 dan seterusnya. Dari 30 jadi batasannya kan kalau kayak kita mengurus KTP kan dari umur 17 tahun kan, Pak? Nah, jadi ya. Jadi itu dari umur 17 tahun sampai 30 tahun, Pak. Maksud saya, kalau ada yang 30 tahun, kamu menyimpannya di mana? Naruhnya di mana? Yang umur 30 tahun ke bawah, Pak. Nah, oh, iya. Nah, kamu taruh di mana kalau 30 tahun? Iya juga, ya. Makanya kamu buat di sini, ini adalah lebih kecil sama dengan, ya. Nah, jadi 30 tahun bisa
ini dengan untuk apa namanya ini umur responden Pak. Ya, notasinya ini tandanya ini adalah ditambah tanda sama dengan bawahnya itu. Jadi lebih kecil sama dengan 30 berarti yang usia 30 bisa masuk itu. Lebih kecil dari 30 kan berarti yang 30 tahun masuk kemana gitu kan. Sementara yang berikutnya sudah 31 sampai 40 ya enggak? Ah ya, Pak. Nah, demikian juga yang di sini, yang di atas ini kamu buat di atas 51. Kalau kamu buat di atas 51 berarti kan 52 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya usianya 51, kamu taruh di mana? Maka di sini dibuat di sini lebih besar sama dengan 51. Ya, Pak. Tahu ya tanda daripada lebih besar sama dengan yang bisa paham ya? Paham, Pak, paham. Oke. Ini terakhir halaman 77. Halaman 77. Itu kamu dapat itu kan ada deretan-deretan hitungan itu sehingga ketemu di situ. Deretan-deretan hitungan itu. Nah, itu 0,071 dari mana itu? Dari apa? 0,071. Dari 3. Bobot nilai rata-rata tertimbang jumlah bobot dibagi unsur, Pak. 1 dibagi 14, Pak. Kamu tunjukkan 1 dibagi 14. Ya, 1 dibagi 14, Pak. 1 dibagi 14. Nah, kemudian kita ya, saya kira demikian pertanyaan dari saya. Saya kira cukup sekian dan saya serahkan kembali kepada ya, baik, terima kasih Pak Nayun atas sesi tanya jawabnya. Sekarang kita akan lanjutkan kepada Pak Adi Mursalin. Bapak Adi Mursalin. Pak Adi. Ya. Oke. Okay. Pak Adi, Pak. Silakan Pak. Pak Maulana pula. Ya, ya. Pak Adi. Oke. Okay. Sudah terakhir nih ya. Saya terakhir nih Pak. Iya, benar ya. Pak Jaya atas nama Nuri. Terakhir Pak. Oke. Okay. Selamat siang, Pak Jaya Nuri. Selamat siang kembali Pak. Kan tadi ada ada masukan dari Pak Erick mungkin tidak? Ya Pak. Dengan Pak Najib. Jadi kalau memang IKM ini kan memang sudah standar dari pemerintah, dari pemerintah umum kelas ini kan, bagaimana cara menghitungnya kan? Ya Pak. Jadi kan pakai beberapa variabel nih? Kalau yang saya pakai itu masih 14 Pak. Sedangkan tadi yang menurut SKM baru itu 9. Ya. Jadi berarti waktu itu masih permen nomor lama lain nggak? Ya Pak. Belum yang baru ya? Ya Pak. Ya, jadi lama lah. Itu berarti ketimbangnya berapa tuh kan? 0, berapa tuh? Ada ketimbang apa tuh tertimbang kan? Iya Pak. Kalau yang saya pakai kan 0,071 Pak. Nah itu jadi itu nanti jadi situ nanti ini nanti situ itu apa tuh hitungannya ditampilkan semuanya kan urutannya langkah-langkahnya di rata-rata tuh pakai SPSS deskripsi kan? Ya Pak. Nah, ini dan dapat nilainya nanti ada nilai terendah yang nanti ditentukan apa ditentukan apa kan? Ya, nanti apa pakai langkah-langkahnya. Nah, IKM itu udah
sudah standar dari pemerintah tuh ada cara perhitungannya kan? Ya. Itu kan? Nah, kalau kita gunakan 9 variabel asal ada 9 pertanyaan. Kalau Anda gunakan 14 variabel itu berarti 14 pertanyaan kan? Anda berapa pertanyaan personalnya itu? 14 Pak, 14 pertanyaan. Enggak boleh lebih kan? Satu indikator satu pertanyaan itu udah kalau lebih enggak bisa. Kalau lebih dari 14 pertanyaan, katakan 28, berarti dia sama bagi 2 itu betul bisa dibagi 2 di 14. Kalau 14 jatuh kan enggak bisa ya. Tentunya ya. Jadi diperbaiki ya untuk berbagi ya, dapat banyak. Oke, itu ya, Bapak itu cukup jalan ya bukannya. Saya kembali ke Pangga. Pangga. Baik, terima kasih Pak Adi. Untuk saudara. Pak Maulana masuk datu. Zainuri. Pak Maulana. Mohon tunggu sebentar ya, karena tim pengoji mau ini dulu, diskusi dulu ya, untuk hasil dari ujian skripsi. Ditunggu sebentar, saudara Zainuri. Thank you.
Baik, Saudara Zainuru. Ya, Pak. Saya akan bacakan hasil dari ujian skripsi ini, ya. Baik. Baik, berita acara ujian hasil skripsi pada hari ini, tanggal 10 Agustus 2021, ya. Atas nama Saudara M. Zainuri. Dengan nomor mahasiswa itu 15101594, ya, dengan judul analisis indeks kepuasan masyarakat pada Gatot Kecamatan Siku, dilaksanakan secara online, ya, dengan hasil ujian yaitu diperbaiki, ya, dan tidak diseminarkan lagi, tidak diujikan lagi, ya, dan dengan nilai ujian yaitu A. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih kepada tim uji, ya. Baik, Saudari Zainuri. Demikian ini, oh iya, apa? Tolong skripsi ini segera diperbaiki 2 minggu, ya. Setelah ini, setelah ujian 2 minggu, berarti mungkin tanggal 24 lah. Tanggal 24 sudah selesai direvisi, ya, semuanya. Baik. Nanti tinggal informasi selanjutnya bisa kamu tanyakan kepada pihak akademiknya. Proses selanjutnya, ya. Baik, kalau begitu sebelumnya apakah Zainuri kata-kata dulu untuk tim uji ucapan? Ya, terima kasih untuk Bapak penguji, Pak Edi, Pak Adi Mursalin SMM. Terima kasih juga kepada Pak Erinuswan SMM dan kepada Pak Nayun Untung Utama SM selaku dosen pembimbing saya. Saya berterima kasih banyak atas nilainya. Tidak, Pak. Oke. Itu selamat, ya, Zainuri, ya, atas gelarnya ini, ya. Semoga nanti di setelah perkuliahan ini di dunia kerja yang sesungguhnya kamu tetap menjaga nama baik alma mater UPB, ya, karena kamu sendiri bakal jadi alumni UPB, ya, dijaga nama baik alma maternya, ya. Selamat dan semoga sukses, ya. Silakan. Kalau begitu, demikian berita acara ini saya buat, ya, saya bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Saudara Zainuri, selamat dari Zoom. Saudara Petronella dan Riza ini juga keluar, ya, dari Pak Adi. Ini ada Saudara Petronella dan Riza, ini mungkin bisa Pak Adi keluarkan dulu. Ya, Riza, sudah. Berarti nanti lanjut lagi, Pak, ya? Atau mau saya tanya Bu Dina? Bu Dina katanya habis Johor, mau ikan jam berapa nih? Ini jam baru jam 11 pas. Mau tanya Bu Dina lah. Ya, tanya lo, ya. Tanya dulu. Sarap, Pak Maulana. Berapa tanggal? Tanggal 5.
Oh Pak, Bu Dina, Bapak undang ya? Bisa, bisa, bisa. Oh ya, Bu Dina dengan Ustazari Cici ya, Pak. Halo. Ya, suara saya sangat jelas. Oke. All in. Bisa diulangi lagi nggak tadi apa judulnya tadi itu? Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Kamu kerjanya di situ kan? Enggak ya. Jadi tadi kan sudah ditanya-tanya sama ya kan tentang kurang sedikit. Regresi itu kan yang menjadi pertimbangan selain dilihat dari variabel, apa lagi? Dari variabel ini juga syarat analisisnya itu, Pak. Yeah.